Petugas gabungan dari Unit Sumber Daya Air DKI dan Pemadam Kebakaran masih berupaya untuk mengatasi genangan air yang ada di dalam underpass Gandhi Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk mengatasi genangan air sekitar 1 meter ini, 17 pompa disediakan oleh sejumlah pihak untuk menyedot air dari dalam underpass. Terendamnya underpass ini karena air hujan yang mengalir ke bawah underpass tidak tersalurkan keluar karena derasnya air di saluran pembuangan, pemirsa. Dan hingga saat ini underpass ini masih ditutup untuk kendaraan yang akan melintas karena ketinggian air yang masih tinggi.